Yang enak tau. Enak banget. Agak bunga telang guys, bisa kita bikin sirup guys. Tapi kali ini saya mau ngambil daun muga aja dulu, bunga telangnya nanti besok lagi. Nah, aduh copot, saya mau ngambil daun muga dulu. Cantik nih bunga telangnya, nanti bisa ya dibikin telur dadar, bisa dibikin minuman, bisa banyak. Lumayan nih, saya mau ambil daun muganya dulu. Cus, ini aku udah dapet daun muga guys, daun muga variegata nih. Mau aku bikin keripik. Aduh, ini mau aku bikin lalap. Cus, kita eksekusi. Adonannya ya buat bumbu aku pakai apa, ketumbar, bawang putih, kemiri, sama ini Royco yang rasa ayam ya guys. Kita haluskan ya. Aku pakai tepung beras, 2 banding 1 ya, sama tepung tapioka ya. Kalau tepung berasnya 2 sendok artinya tapiokanya cukup 1, tergantung banyak sedikitnya adonan. Bumbunya juga sama, disesuaikan aja dengan banyak sedikitnya adonan yang akan kita buat ya. Ini 2 tepung beras, nah tepung tapiokanya cukup 1 ya. Ini udah kita aduk dengan air, yang kita kasih bumbunya secukupnya aja ya, jangan semuanya ya, disesuaikan aja dengan adonan ini. Ini bumbunya diaduk ya. Udah jadi ya guys adonannya, disesuaikan ya, dipaskan rasanya biar nggak keasinan, juga nggak terlalu tawar. Gaun yang sudah kita cuci ya, ini gorengnya satu-satu biar nggak rusak atau lengket di itu ya. Gorengnya satu-satu aja ya guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya kecil aja ya, biar dia nggak cepet gosong, nggak cepet ini, kecil aja. Cantik kan? Gaun, gaun, gaun muda ini guys, keripik gaun muda. Seperti apakah nanti rasanya? Eits. Wah, jadi gua nih. Cuar, ciluk bah. Saya mau makan ini guys, keripik daun pisang. Tada. Seperti ini penampakannya. Saya mau makan nasi, sekalian makan nasi, makan siang. Dan ini ada apa sih ini nih?
Alah, kok susah amat sih daun muda. Daun muda. Ih, pelan-pelan masih muda, masih disegel. Mau aku lalap. Mari makan. Aku makan opor ayam. Opor ayam. Aku suka rempela ati. Jeroan. Rempela ati. Aku lagi sakit hati. Tapi aku tak peduli. Aku tetap makan saja hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daun muda ya guys, yang tadi pucukannya nih. Rasanya itu kayak apa namanya? Kayak apa ya? Kayak kerupuk, enggak lah. Ini yang tadi yang muda banget, daunnya yang muda banget kan ini. Yang ini enggak terlalu muda, tapi muda gitu. Dan aku rasa enak yang ini. Kayak ada semacam sedikit sedikit alot tapi enak gitu loh, ada rasanya. Kalau ini yang pucukan yang muda banget tadi, nah sumpah enak banget. Kayak apa sih ibaratnya tuh, tau lah, enak. Kayak kaca ya, ini yang muda banget tadi. Daun yang muda tadi enak banget. Saya ini cuma dapat dikit doang tadi tutupannya. Ada lagi karena yang pangkalnya udah aku goreng. Ini yang pertama. Jadi bening banget. Bisa dilihat nih. Nih. Cantik banget ya. Copot.
Jadi guys, kalau dibandingin dengan gaun-gaun yang lain, asli ini paling enak guys. Paling gurih, mantul banget rasanya, bener-bener yang tidak ada keanehan yang hakiki di sini. Bener-bener yang bisa diterima dengan sangat baik di sini. Beda dengan keripik yang kemarin, yang terakhir aku bikin itu keripik daun nangka atau yang janda bolong. Paling enak itu benih ini, daun muda. Memang asik daun muda itu ya. Aduh, pokoknya keenakannya paling bisa diterima di sini. Itu aja. Kalian silakan yang mau coba di rumah. Apa salahnya mencoba? Mari bersahabat dengan saya, guys. Berbagi cerita, biarpun tanggal tua. Apa hubungannya ya? Terima kasih. Jangan lupa di subrek ya. Assalamualaikum.